Satu kenok. Tetap santuy, kita looting dulu nih. Ngeri gue jadinya. Bener deh, gue ngeri jadinya. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini Mabro Ocha main Arena Breakout lagi, Mabro ya. Cuma di konten ini Mabro akan sedikit lebih seru, Mabro, karena Ocha akan beli senjata termahal Mabro yang ada di market Arena Breakout ya. Wah. Ini akan jadi konten yang amat sangat menegangkan, Mabro. Karena Ocha pas main nanti, ya pastinya Ocha akan takut kehilangan barang-barang Ocha, Mabro, jika mati. Ya aduh, misalnya ada yang kill gue, itu orang pasti bakal kaya banget, Mabro ya. Karena bisa ngeloot lootingan yang sangat mewah, Mabro. Oke, langsung aja kita ke market, Mabro. Kita lihat nih, senjata termahal di Arena Breakout itu apa, Mabro? Oke, di sini kita bisa beli, bisa jual, Mabro, bisa ya. Semacam itulah, Mabro ya. Trading lah ya. Kalian bisa beli murah, dijual mahal ya. Atau kalian bisa beli mahal, dijualnya murah ya kan kalau BU. Oke, langsung ke gun aja, Mabro. Di sini ada Val 416. Coba kita ke Val dulu nih. Senjata Val. 169.000, Mabro, ini senjatanya ya paling mahalnya. Kita coba yang lain nih. Ada F2000, men. F2000, cuy. Ini 132.000, men. Ya, kalian tahu sih F2000 itu senjata PB banget ya. Bocah tahu senjata ini dari PB, cuy, masalahnya, Bro. Kita lanjut ke AR57. Harga paling tinggi berapa? 100.000. Oke, 100.000 itu juga bukan uang yang gampang didapetin, mah, Bro ya. Oke, AK47N coba kita cek. 145.000. Oca masih mencari yang termahal nih. Kira-kira apa ya yang termahal, mah, Bro? 416. Let's see. Dia punya berapa? 500.000, Mabro. Wah, gokil sih. Ini worth it gak sih? Soalnya kan kalau di market gini, Mabro, orang tuh bisa aja iseng ya, dijual mahal gitu. Kali aja ada yang beli, ya kan? Nah, itu keberuntungan dia, misalnya ada yang beli ya. Wow, ya dari attachment-nya sih ini bagus senjatanya, Mabro ya. Attachment-nya sudah lengkap, Bro. Oke. Yuk, kita langsung saja ke M4A1. Cek nih M4A1. Yang jual tuh banyak banget, 500-an ya senjata. Ini dia, Mabro, 595.357. Oke, menurut kalian worth it gak nih ya? Apa kemahalan? Kita bandingin deh sama yang di bawahnya nih, 500.000. Perbedaannya apa sih? Sepertinya kalau dari statistik, Mabro ya, ya tetap sih ini yang paling tinggi tuh yang 590.000, Mabro. Coba kita bandingin sama yang 200.000-an ini, lompatnya jauh banget harganya, cuy. Sebenarnya masih lebih tinggi yang 590.000 ini, Mabro ya. Tapi statistiknya itu ya memang lebih tinggi sih ya 590.000 ini, Mabro. Udah deh, langsung aja, Mabro, coba beli ya. Yuk. Oke. Aduh. Ocha masih mikirin nih. Ocha bakal selamat gak ya pakai senjata ini, Mabro? Ocha masih mikirin beneran deh. Oke, teh. Kita ke gun. Habis itu kita pilih senjata keduanya, Mabro. Ocha mau sniper. Nih, AX50. Ini sniper one shot one kill, Mabro. Kita langsung cek aja harga tertingginya berapa. 500.000 juga. Aduh, beli gaya. Ya udah, beli aja deh. Ya, is okay, Mabro, beli aja kita ya. Setelah itu kita ke pistol, Mabro. Nah, di pistol ini adanya MP9 submachine gun nih, Mabro. Ini mantep sih, kita beli juga deh yang paling termahalnya. 29.000, oke. Okay. Ya, mantap jiwa, Mabro. Abis ini, Mabro, Ocha mau setting kayak pelurunya, magazine-nya, ya kan. Kita masukin dulu ke senjatanya ya, dan kita bawa juga ke tas beberapa ya. Karena ini memang perlu waktu untuk mempersiapkannya, ya kan. A few moments later. Iya, Mabro, Ocha udah atur semua gear-nya nih, Mabro ya. Nih, 4A1 sudah ya, AX50 sudah Ocha pasang beserta dengan magazine-magazine-nya, Mabro ya. Nah, ini yang Ocha bawa, Mabro. Kita harus bawa minuman medkit ya. Ya kan, itu penting sekali, painkiller apalagi, Bro, itu juga penting. Seperti biasa, Mabro, kita langsung aja ambil miss-nya ya ke kontak ya. Habis itu kita ke Flatland ya. Nah, habis itu ke tas ya kan. Nah, kita terima nih misi, Mabro. Sekarang kita main ke Map Valley ya. Langsung aja terima dan pakai yang Tech Ops, langsung kita next pilih Map Valley.
Next lagi belum download. Kita download sama bro ya. Iya mah bro, aja sudah di dalam lobby ya. Kita sudah party lagi nih berempat nih. Misalnya kalian mau main ranked nih, aktifin nih tuh centang yang kanan ya, dekat map itu ranked itu diaktifin aja, Bapak. Yuk, langsung kita start. Wih. Siapa yang belum ready? Lama kali, bro. Nah, langsung aja ya, kan. Ini akan menjadi yang sangat seru sekali, mah bro. Ya, mah bro, Ocha sudah di dalam game. Wah, gokil juga nih sniper Ocha. Agak aneh bentukannya, bro. Wih. Semakin mahal semakin aneh nih senjatanya. Ini sebenarnya sih cocok buat gelap-gelap ya, untuk yang gelap-gelap, mah bro. Ya udahlah, so oke. Tapi jadi gitu ya. Ya, copot masker dulu deh, mah bro. Nah, kita copot masker kita ya kan. Ini oh, teman-teman kita bisa diajak ngobrol enggak nih? Ya, kalau sebelumnya kan konten sebelumnya Ocha bisa ngajak ngobrol. Hey, bro. Coy, halo. Bro. Halo. Wah. Ini scope-nya sama semua, mah bro. Wah, gila sih. Kenapa harus yang begini loh, ya? Scope-nya sama semua, tapi ini kita bisa bunuh yang cacing-cacing ya. Yang suka jadi cacing mah bro. Yuk, jangan lupa kita ke tas ya. Nih, kan ada misi tuh. Kita suruh ke frontal position, supply camp, valley. Valley dulu nih yang dekat. A few moments later. Halo bro, bareng bro. Stick together bro. Go to valley. Ini temen gue gak ada yang mau ngikutin gue deh. Padahal gue akan carry mereka. Tadis. Sampai dulu. Ocha pakai pistol dulu aja deh mah bro ya. Senjata termahal kita, lihat deh mah bro. Kalian lihatlah ini. Ya, M4-nya dikasih scope yang sangat-sangat jauh ya. Kan kelas bet di ini. Nah, pusing gak sih begini mah bro? Pusing gak sih? Woi, langsung putih-putih begini. Ya gak apa-apa lah ya. Ocha tetap harus bertahan nih. Sebagai tanggung jawab Ocha membuat konten senjata termahal, ya kan? Kalau misalnya kalian gak suka ya bisa dijual lagi nanti, kan? Ya mah bro, Ocha mulai mendekat ke tempat mission Ocha mah bro. Ya, kita harus checkpoint di sana ya. Capek banget weh, berat banget ini ya. Bawaannya berat bener. Nah, di toolbox ini nih biasanya tuh ada barang-barang mission gitu loh mah bro. Ya, jelek tapi isinya bro. Setelah ini Ocha mau ke valley, kita ke valley ya. A few moments later. Bro, beneran dah. Dari tadi Ocha belum melihat orang loh mah bro, asli. Kita minum dulu deh. Ya, kita minum lemon dulu. Karakter Ocha tuh gampang cuape ya kan, apalagi senjata tuh berat-berat gini bro. Kita lihat di sini ada apa nih. Home first aid. Ya sebenarnya Ocha udah banyak first aid sih. Apa nih? Endurance injeksi. Anjay. Yuk. Biar tambah semangat ya kan. Larinya jadi lebih awet nih. Kalau kita pakai suntikan barusan. Nggak tahu sih. Gara-gara minum juga kali ya. Mana musuhnya kawan? Kosong lu ya. Itu ada orang gak sih? Itu kayak ada orang bro. Weh. Santai. Gila kali ya. Gila nih orang nih. Gue baru nyari orang udah ketemu orang aja. Cabut dulu deh. Sakit bro, sumpah sakit. Kalian lihat orang gak sih? Sumpah gak kelihatan bro. Gak kelihatan dah. Gak kelihatan asli. Ngeri gue jadinya. Bener deh. Gue ngeri jadinya. Gue jadi ngeri anj- Panik nih. Gak kelihatan sumpah. Aneh bro. Senjatanya tuh agak aneh senjatanya. Gede banget scope-nya. Mati lo. Bantu gue bro. Nah. Ini temen gue nih.
Satu kenok. Bro, bantu gua. Sakit nih gue. Bujuk Bu Neng. Oca harus bertahan sama senjata mahal ini ya kan? Ah, mati dah kalau gua kagak bertahan mah. Sumpah, gua majuin aja kali ya. Mati dia bro udah. Aman ya? Aman. Oke, aman. Reload dulu. Scope-nya harus kita cabut gak sih? Sumpah ini attachment banyak banget senjata mah bro. Kalian bisa lihat ya, ini attachment-nya banyak banget coy. Nah. Dah, begini udah mantep nih senjata ya. Senjata mahal gua bikin jadi murah dah, gak apa-apa. Senjatanya lihat deh mah bro. Oke, kita minum dulu kawan. Tetap santuy. Kita looting dulu nih. Ampun. Dia punya apa? Oh, Doctek level 24, bro. Oke. Kita ambilin aja minumannya ya. Let's go. Dia nungguin gua rupanya. Senjata mahal gua bikin-bikin, bro. Lucu banget dah. Lanjut. Kesini, bro. Kita looting lagi. Dia punya apa? Set level 24 juga mah bro. Ini orang mabar kayaknya satu tim sih. Bukan bot ini coy, bukan bot asli. Armor Oce aja tadi tembak-tembak gitu kan. Sampai mau mati Oce mah bro. Udah kosong ya, ada orang lagi gak sih? Kosong kan? Yuk mari kita jalan. Teman Oce mati mah bro, satu orang mati nih udah di sini nih. Kalian lihat tuh ya, ada dogtag-nya teman kita. Nomor 3 lagi AFK. Satunya, wah gue gak tahu sih mana. Gue nungguin temen gue nih. Ayo bro. Move. Apakah kalian melihat orang? Mata kita harus jeli di sini men. Sumpah. Woi. Ya Allah. Gitu banget dah. Ya. Mati mah bro. Mati cuy, kagak kelihatan orang. Ah, cuy, itu orang kaya loh langsung. Beneran dah, itu orang langsung kaya mah bro. Percayalah padaku. Ya giveaway aja sih ya. Giveaway aja udah. Asem tuh orang emang. Nah, ini nih yang Oca enggak suka ketika udah mati mah bro ya. Karena kita pasti frustasi banget cuy ya. Frustasi sekali bro. Nah, karakter Oca lihat tuh mah bro ya, jadi seperti ini ya. Aduh, terasa ngulang lagi men ya. Misi nggak selesai, barang-barang pun hilang. Kita ke karakter, wah, orang yang ngambil barang-barang Oca, kamu menjadi sultan sekali ya. Untung Oca storage senjatanya masih banyak nih ya. Masih ada AKM sama P90 Oca yang konten sebelumnya Oca pakai mah bro. Oke. Okay? Coba kita ke hold mah bro. Nah, di sini nih misalnya kalian mau main lagi mah bro ya. Mau start lagi sebenarnya bisa ya, tapi lebih disarankan kalian harus menyembuhkan karakter kalian dulu ya mah bro. Nih, kita use aja nih, ya kan? Oke. Okay. Pakai first aid kita pakai aja semuanya sampai karakter kita pulih semua tuh ya kan, ada durability-nya tuh ya kan. Nah ini udah semua nih, udah aman lah ya. Minum, jangan lupa nih minum. Nah, makan. Nah, udah aman, udah 100/100 lagi. Habis itu kita bisa main lagi mah bro. Udah seperti itu aja. Sebenarnya agak disayangkan sih Oca baru bentar lo main ya. Tapi ya inilah game FPS realistis mah bro ya. Benar-benar seperti perang real ya. Kalau kita mati ya sudah hilang barang kita ya kan. Sangat realistis banget kan. Asem nih game. Aduh. BTW gear gua itu value-nya itu mah bro sekitar 1 juta lebih ya. 1 juta lebih, lu bayangin. Lu harus main berapa lama tuh untuk dapetin uang sebanyak itu mah bro ya. Kalau enggak salah tepatnya tuh 1,5 juta, kalau enggak 1,4 jutaan ya.
senjatanya aja 2 itu udah 1 juta men. Belum sama pelurunya, belum sama pistolnya. Wuh, mantap ya. Ya udah Mabro, makasih banget udah menonton. Kayak gitu aja tuh video kali Mabro. Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like Mabro ya. Jangan lupa di share ke teman kalian. Subscribe dan aktif loncengnya Mabro. Terus untuk kalian yang Mabro yang lagi nyari akun game ya, akun CODM, PUBG, FF, atau nanti mungkin ada game arena breakout ini, langsung aja follow Instagram @kitajublin Mabro. Atau kalian perlu bantuan push rank, langsung aja follow Instagram @kitajoget.in Mabro. See you Mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.